selamat datang di Melbourne. Terlalu kecil, jangan yang sedang-sedang saja. Rp10.000 ya, Rp150.000. Mahal kali dong. Iya. Selamat datang di Melbourne. Kita sekarang lagi di Victoria Market. Lagi mau jalan, mau cari buah-buahan, sayuran. Jadi kalau misalnya warga di sini biasanya katanya mau belanjanya di sini. Jadi beli buah-buahan, beli sayur-sayuran itu di sini. Kita lihat ya. Hari ini kita mau belanja apa, pakai kita masak nanti di apartemen. Oke? Okay? Let's go. Kita mau lihat-lihat jalan-jalan dulu ada apa aja sih di sini. Oh, yang mana? Lucu banget itu, kayak gitu, itu saurus. Mario Bros. Yang ungu ya? Yang biru. Okay. Ini banyak. Ini Spiderman. Coba matanya. Ngomongin aja apa itu. Gak apa-apa. Udah aja, udah. Ini. Oh, ini gak gitu. Ini lah. Coba. Ini gitu lah. Ujungnya lah. Enggak, ini. Ini, injak. Bisa gitu. Bisa. Ini. Kupingnya bisa kerasin, Pencet. Bayar. How much? Ada uang cash? $10. Ada talenan nggak nih? Ada talenan nggak kita? Ada lah. Ini nih. Ceritanya nih harganya 1 juta, 1.500.000 kan? Talenan. 1 juta. Ini pemotong talenan di sini harganya 1 juta. Mana buah-buahan di sana, mas? Seru banget loh. Kayak aku betah deh tinggal di sini. Tak kok. Beli nggak? Kayak manis banget itu. Iya. Itu enak banget. Harganya nggak terlalu mahal sih, jangkau. Ada keranjang apa gimana nih cara kita ngambil? Mau satu? Cantik banget warnanya. Ini juga enak. Ini segini Rp40.000. Segini Rp40.000 doang. Masuk ke dalam, Bang. Banyak di dalam, ada. Segar banget. Ini 2, mau? Apa berapa sih, Bang? 10. $10. What? Oh, how much? This one 2 for $10 or $6. Oh ya, yeah. 2 untuk $10. Itu harga sekitar $30.000. Ini murah banget. This is expensive. Yeah, very expensive. Yeah, don't want to buy there. Ini keranjang. Take a bath. Yeah. Where are you from? Me, Italy. Australian back, Italian back. Yeah. Where are you from? We are from Bali. Bali, very nice. Bali? I do know Bali. Everyone here knows Bali. Yeah, everybody likes Bali. Kayaknya seger deh ya, beli gak ya? Beli yuk. Beli aja buat di apartemen. Beli ya. Ini jeruknya ngeri-ngeri banget. Iya. Tapi di sini gak boleh dicoba dulu. Ya kalau di Indonesia kan kita cobain dulu. Aku nggak pernah cobain. Ini mami seru, ini ibu sesungguhnya nih kalau nggak ada yang cobain. Harus coba dulu lah.
one. Apalagian? Gua apalagian? Kok gini, lihat harganya apalagi ya. Kalian mau aku masak apa? Ini tomat cherry manis banget. Ini tomat di sini harganya berapa? Di sini tomat yang biasa ini harganya 60.000 per kilo. Jadi sini tomatnya 60.000 per kilo. Ini kalau daun ini murah loh di sini. Semangkol. Ini 50.000 doang. Yang kita mahal belanja di mana, Beb? Ini 50.000 doang. Hah? Artinya nggak terlalu mahal. Iya. Terong mahal sih. Ini 100.000. Ini tuh kayak di luar gitu, tapi kayak bersih banget ya. Kayak di dalam supermarket. Iya. Terlalu kecil, jangan. Terlalu besar, jangan. Lucu banget. Yang sedang-sedang saja. Karena ini langka, nangkanya harganya Rp150.000. Iya. Rp150.000. Rp150.000. Ini katanya mango honey. Enak gak sih, Nom? Gak tahu, aku gak pernah makan mangonya orang. Coba yuk. Manggisnya mahal banget loh. Harganya Rp400.000 per kilo. Manggis di sini Rp400.000 per kilo. Rp400.000. Wow. Ada sini bersih banget di sini. Oh, ini kayak buat ini bumbu-bumbuan ya. Serbuknya. Nanti kita kesini lagi beli sayur-sayurannya. Tapi di sini lumayan lengkap sih buah-buahannya. Sini lumayan lengkap ya, Ji ya? Lengkap banget, bersih. Ini telur di sini harganya Rp70.000. Organik tapi. Sebenarnya enggak terlalu mahal sih ya biaya hidup sih sebenarnya kalau masak sendiri ya. Enggak. Ya emangnya. Tidak bau asin-asin, amis-amis. Yang bau asin dan amis badannya kameramen. Marah lagi, ngambek lagi. Kameramen aku tuh keriting, krebo. Ya. Dan dia suka ngambek. Rambutnya diginiin terus nih, gini. Ya kan? Om Rio kalau mau, Om Rio sut-sut gitu. Ternyata cabe di sini lebih besar. Nyabang. Terlalu model-model, guys. Tapi ini seger banget kayaknya dimasak ya, digoreng crispy itu loh, Darren ya. Namanya terong crispy. Ya terong crispy. Gancet, guys. $1. Ini di antara semua sayur-sayuran dan buah-buahan yang lucu itu cuma terong. Di sini bawangnya ya. Bunyinya bawang. Kalau buat ini kalau buat sambal mata gimana nih rasanya nih ya? Ini kalau buat sambal mata gimana nih ya? Perlu kita coba. Enggak terlalu ini ininya. Apa dia bersih? Jagung di sini. Ini per biji ya, Mam ya? CA ini per biji ya? Ya, per each ya. Each ya. $2, Rp20.000 satu biji. Ini satu biji, jagungnya Rp20.000. Ya, kan $10.000. 10, ini Rp20.000 satu biji.
20.000. Beda bedanya 10.000 satu tempat kita 3 ya. Pare. Pare harganya 50.000 per kilo. Ada kelapa tuh berapa? $7. Dua katanya 30 do 70 ribu. Dua 70 ribu. Jadi harganya satu 35 tuh. 35 satu. 35 satu biji. Oh, di sini. Ini ada buncis. Apa namanya ini? Bukan nih, kacang panjang. Oh, ini enak banget di apa namanya? Sambal lembek. Iya, di sini mahal. Ini pertanyaan mam, berapa nih harganya? How much this one? $350 nih. 40.000 segini. 40.000 segini. Ah, oh, iya. Mahal kali, Nak. Iya. Di Bali 4.000 ya. Guys, kita bersyukur banget tinggal di Indonesia ya, karena semuanya pada murah. Jangan lagi ngambek. Indonesia tuh bersyukur karena semuanya murah. Dengan what is this? Ini per kilo 30 ribu. Kalau ayam, jadi kita mulai ayam ya. Kalau di sini berapa sih kilo ayamnya? Ini satu roll ini. Ini sekitar 1, berapa sih mam? Mami, ini how much mam? Ini harganya cuma 18. Oh no. Iya kalau itu mah murah di sini. Rp150.000. Oh, dia satu ekor itu Rp150.000. Murah lah. Enggak mahal-mahal banget. $11 per kilo. Rp110.000 per kilo. Rp110.000 per kilo. Ini ayam Rp90.000 per kilo. Untuk sayapnya. Itu benar-benar nggak ada lalat sama sekali loh, nggak ada lalat. Di dapur tuh 500.000 ada. More. Minimal. Satu. Or di sini katanya minimum 1 juta sehari. Harga tuh minimal $100. Uang dapur lah ya. Tapi kalau irit-irit juga lebih bisa murah dari ya bisa besar. Kalau mau irit-irit gantung kitanya. Tapi ya cuma $100 untuk udah makan bertiga. Oh, $100 udah makan bertiga guys, sudah. Daging kanguru takut, kasihan banget. Itu harganya sekitar berapa? $22. Warnanya hitam ya? Warna hitam. Terus ada daging rabbit juga. Kelinci. Di sini mah udah biasa. Australia itu terkenal apa? Daging sapi. Enak banget. Kualitasnya best. Enak digodain cewek, makan pakai troll. Dia anak sekolah. Iya, cantik banget. Iya. Yeah. Dia mau godain cewek tapi takut sama Queen. Queen itu temen ceweknya di sekolah. Seru banget sih hidup di sini. Namanya di mana namanya? Portman. Portman. Yeah. Itu tuh sebanyak itu bagus-bagus banget. Itu cuma 8 juta. Cuma 8 juta kok nih. Banjir gini cuma 8 juta dia bilang cuma. Oh my. Tapi God. Masalahnya banyak banget dapat, Mam. Maksudnya, Bu, kita kalau belanja di
canggu tuh 2 dress ya 8 juta ya? Iya, 8 juta. Mami 2 dress loh, Mam, yang kayak gitu-gitu. Aku dapat cuma 2 dress doang. Iya. Kira kita mau lihat dulu ya Forever New kalau di sini kayak gimana ya? Pasti ada size. Ini Krista. Krista, oh my god, Krista. Aku baru beli yang kemarin yang itu. Kami beli nih. Heeh. Oh, ini oh. Tuh bagus sih, Nak. Ya, aku kayak beli satu aja deh, Beb. Itu deh, Beb. Pakai jas. Ya, itu bagus tuh. Ya. Pakai jas merah, Kak. Jas merah ya, Beb. Hey. Jadi ceritanya Mami mau ini, ya kak? Aku mau ini terus aku tinggal. Dia tahu kalau aku tinggal berarti artinya gak suka. Aku suka sih. Aku suka. Kita pilihkan, aku tahu angka dia. Oke? Itu apa? Hah? Itu apa? Ini namanya dress yang tanpa lengan. Tidak denger gak guys? Beb, aku mau ini ya, Beb, aku mau ini ya. Udah, Beb. Iya. Mana sih dia, Bab, Beb? Mau ini. Ini bagus banget. Oh iya, itu bagus tuh. Bagus ini, ini bagus ini. Ini lucu loh ini. Tak ya? Ini aja dia, dia gemes tu, mewah. Itu mewah itu. Ini cantik ini. Ini usah. Ini juga, coba ini aja. Kalau mami biar banyak ganti mami. Ntar coba. Ulala, princess mo. Pakai ini buat menghadiri ulang tahunnya anaknya teman aku. Dia ngundang aku. Katanya temanya itu dress code warna pink pas banget tuh. Jadi mau nyoba. Beb. Iya. Lucu ya. Tuh, aku jadi kalau datang ke acara orang bisa muter gini loh, guys. Coba. Hah? Ini bukan Senayan City. Oh, Australia negara mana? Kamu negara apa? Jadi aku tahu sekarang kalau aku tuh bingung nyari baju di Indonesia, aku mau ke sini sih. Karena size aku tuh ada semua loh di sini. Thank you. Ini dong tuh, katanya nggak boleh nggak enakan, harus beli. Iya loh, maksud aku aja yang belanja. Kan aku yang nggak enak loh. Aku nggak pakai baju pink ini, pink. Hah? Jangan nak, Tapi itu sih ya, kalau temen-temen mau ke Melbourne, kalian puas banget kalau beli baju di sini karena harganya terjangkau sih. Menurut aku terjangkau dan nggak ada yang nyamain gitu loh maksudnya. Karena kan dia lokal brand di sini kan. Terus size itu ada buat aku. Gitu. Lelah banget guys, lelah banget. Tadi udah dapat satu baju di Zip Permen. Apa sih kan? Ini Zip Permen. Zip Permen. Tadi udah dapat baju satu di Zip Permen. Terus sekarang mau makan dulu masakan Thailand kali apa yang enak lah. Pokoknya udah lemes banget. Ini baru jam 12, artinya ini baru setengah hari guys. Oh, ada ramen hotpot. Nah ini yuk. Oh ini? Oh ini ada ramen juga nih. Jadi yuk. Ini yuk. Kita makan sini ya.
Jadi kita makan Chinese food siang hari ini. Bubur, nasi goreng, belum yang lain datang. Ini makannya sih sama kayak kita makan di Jakarta, sekitar 1.600.000-an gitu kalau makan di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu mam 16 berarti mam sekitar 200.000. Oke lah ya. Masih lah. Sama. Oke lah, aku mau hidup di. Oke lah ya, aku mau tinggal di sini lah ya. Ini mau bubur nggak? Aku nggak bubur deh jam segini. Ini mau bubur nggak? Nggak, aku udah pesen mie. Nanti ini boleh lah dicoba. Mau bubur? Bagaimana? Ini masih pagi banget. Ini buburnya tetap bubur teh. Bubur Korea paling enak ya. Iya, kenapa ya Korea itu enak banget? Emang enak ya di Korea? Iya, apalagi yang dekat bandara, nggak jauh. Enak banget itu. Jadi nanti kalau ini nggak habis kita bawa pulang ya. Ini kalau nggak habis kita bawa pulang ya guys. Ini. Ini enak. Ini enak semua enak. Kenyang banget. Aku suka. Makanannya enak, beragam. Makanannya enak-enak di Melbourne. Nah, kita sih terbiasa sama sebulan. Sebulan ya. Terbiasa sama bule-bule Australia sih kita sebenarnya di Bali. Makan tadi lumayan, tapi tidak seenak di Chinese food yang di Paris itu loh yang pernah aku vlogin ya. Cuman lumayan. Cuman kita akan ngeliatin makanan yang lain kayak Chinese food, yang lain sama Thai, sama Indonesia. Abis makan, kita udah nyampe di apartemen. Apartemen seperti ini, lucu banget tuh. Terbuka juga, lumayan lah ya untuk berapa malam kita nginep di sini. Jadi lumayan dapat teh, walaupun nggak TWG tapi twinning oke okay lah. Walaupun nggak TWG. Kita lihat dulu apa sih kelengkapannya, bisa masak nggak? Oh bisa, tuh bisa. Nanti kita bisa masak-masak tuh. Lengkap di sini. Jadi ini kompornya. Lumayan lengkap sih, Mam. Anjing tidur di mana? Di piring. Semuanya. Boleh? Boleh. Es batu. Oke. Okay. Kita lihat kamarku ya. Ini ada kamar di sini, dua. Dua. Di situ lumayan murah loh. Anggaplah sehari kan 5 juta ya. 3 kamar. Jadi satu orang tuh sekitar 1 juta sekian kan. Ini murcida menurut aku ya. Ini kan di Melbourne. Di kota gitu loh. Bagus. Ya. Oke lah ya. Tempat tidurnya kita lihat. Nyaman banget ya Tuhan. Terima kasih segalanya. Enak banget. Aduh. Habis ini kita mau jalan-jalan lagi ntar sore keluar. Ikutin kita terus vlog hari ini. Dan terima kasih udah ngikutin kita seharian. Oh, ini vlognya dari tadi di pasar ya berarti ya. Ini vlog kedua dari pasar terus makan siang. Terus kita lanjut lagi, kita stripping deh pokoknya. Biar elek yang editor. Oke, lanjut. Kita mau janjian ntar sore. Ikuti kita terus. Bye.